Rahmawan, manajer produksi Tribun Jambi. Kita kedatangan tamu istimewa siang ini bersama Pak Kapolda Jambi. Pak Kapolda Jambi, Pak Irjen Firman Santiabudi. Oke, saya ingin tanya sedikit nih, Pak. Ini tugas kedinasan pertama di Jambi, Pak, ya? Ya. Sebelumnya Pak pernah ke Jambi? Belum pernah. Tuhan mengizinkan saya melihat Jambi. Alhamdulillah. Apa kesan pertama, Pak, ketika nama Jambi disebutkan, Pak? Saya bersyukur. Saya dari tempat-tempat yang sudah pernah saya kunjungi, saya diberi kesempatan yang belum pernah. Gratis tugas di sini, boleh lama. Tapi kesalahan sama Pak Kapolri. Saya izinkan boleh melihat Jambi. Alhamdulillah, saya bisa silaturahmi dengan teman-teman di Jambi. Kalau misalkan, Pak, kita nyebut Jogja, yang teringat, oh gudeg misalnya itu, Pak, ya. Jogja, oh keraton. Kalau ketika disebut Jambi pertama kali, apa yang teringat, Pak? Ah, ini Jambi pertama kali. Karhutla. Karhutla. Illegal drilling. Antisipasi narkoba. Siap-siap. Moga-moga bukan potret ini, tapi ini tugas buat saya maksudnya. PR kita bersama, Pak. Ya? PR kita bersama. Siap. Kita sampaikan sama-sama. Oke, Pak, mungkin terakhir ada pesan, Pak, karena kan Jambi mau pilkada nih, Pak. Ya. 6 daerah. Pesannya untuk masyarakat, Pak, silakan, Pak. Kepada masyarakat, saya harapkan bisa memanfaatkan momentum untuk implementasi demokrasi ini dengan baik. Jadikan suasana gembira, jadikan suasana berpartisipasi aktif penuh buat pembangunan kabupaten kota dan provinsi Jambi. Kami dari aparat keamanan akan senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang bersih, pilkada yang fair, yang sejahtera buat semua, yang senang. Dan jangan lupa kalau ada undangan, snacknya boleh buat saya juga. Oke. Oke, Tribuners, demikian vlog singkat kita dengan Pak Kapolda. See you. Salam. Oh,